saya mau melahirkan, saya mau ke rumah sakit. Dengan ketulusan Pani modus lama. Sabar, ada apa ya? Bantuin, ada ibu-ibu mau melahirkan. Mama, saya buru-buru, Pak. Mas, tolongin dong. Saya buru-buru. Dia kan bilang sama orang. Oke, tolong-tolong. Oke, saya setuju. Terus saya harus gimana? Ya, bantuin. Ini bawa ke rumah sakit. Oh, iya, 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 iya. Aduh, Pak, gimana nih, Pak? Ini lagi bantuin orang, bentar ya. Ntar kamu telepon lagi. Legin, kamu ngapain sih bantu-bantuin orang? Repot amat. Orang yang lahirin. Bentar, Pak. Iya, Bu. Bentar, Bu. Pokoknya kamu harus umumin aku sekarang. Mas, saya bawa aja deh, Mas, ya. Aduh, kasian dong, saya. Kasian banget tuh orang yang lahirin. Mbak, bisa kan nyetirnya, Mbak? Bisa. Gila yang sama Nira, Bu. Aduh, kamu. Aduh, ribet-ribet ya, bentar-bentar ya. Kamu muter-muter ya ngomongnya. Bentar-bentar ya. Terus aku tambah lagi deh. Tapi gimana? Makasih pakai. Gimana? Aman? Udah dibawa masuk rumah sakit. Makasih banyak ya. Maaf loh tadi aku dibawa pergi gitu aja. Saya sorry karena saya tadi kelamaan nelfon jadi ditinggal kan. Saya terima kasih ya. Mobilnya mau dibayar sewanya? Saya nggak usah lah, saya ikhlas kok. Bener, Mas? Iya. Ya ampun, baik banget, Mas. Mudah-mudahan amalnya dipas sama Tuhan. Terus dapat rezeki yang banyak ya, Mas, ya? Iya, banyak juga kan nolong orang, dapat rezeki dari Tuhan. Saya kesana dulu ya, Mas. Mau lihat giginya. Oh iya, iya. Mas, ya? Hebat nih cewek, jalinya gede. Jarang-jarang orang jadi ya. Tungguin, aku masih mau belanja. Masih banyak yang lucu-lucu tuh. Ih, tuh lucu banget. Sekarang ngapain sih itu, Kim? Kalau kamu masih ada urusan, ya udah kamu pulang duluan sana. Aku masih bisa pulang sendiri kok. Kenapa kamu bilang dari tadi? Yang ku ingin kau selalu di dekatku. Tersenyum indah saat bersamaku. Aku berhayal tentangmu. Bila nanti aku menjadi kasih. Aduh! Barang-barang gue! Maaf ya. Ngapain, Ona? Kan ditolongin, Mbak. Maaf, buta ya lu ya? Nggak lihat apa gue segede ini? Maaf, Mbak. Ngapain juga gue harus ketemu orang kayak lu? Bikin repot aja. Untung saya orang kayak gimana, Mbak? Rasa saya biasa aja deh. Udah, sana pergi! Aku tak pernah tahu. Ternyata dia kekasihmu. Mas, kamu? Mas yang waktu itu? Iya, kamu yang nolongin orang. Iya, terima kasih loh Mas waktu itu. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa, terima kasih banyak ya. Iya. Pantesan ya, banyak urusan. Ternyata kamu ada janjian sama cewek lain. Lu kan yang nabrak gue tadi. Maaf ya Tante, tadi udah minta maaf. Emang muka gue udah tua apa? Tante-tante. Oh iya, maaf ya. Udah nih ngapain lagi ribut-ribut di tengah jalan. Ya udah aku mau pulang sekarang. Ternyata dia kekasihmu. Ini ya, Nyak. Ayo berangkat dulu ya. Doain. Assalamualaikum. Salam. Nyak, kenapa sih mukanya mesti teguk gitu? Kayak gak ikhlas aja ya pergi. Gue kan jadi orang tua ngarepinnya lo tuh kerja kantoran. Masa anak gue cakep begini jadi sampan. Ya elahnya, kan ayah kagak diterima jadi pawan. Emang apa salahnya sih jadi satpam? Kan satpam juga sama-sama pembela kebenaran. Anya,
Katanya sih mulia juga ya. Benar. Sampai deh, ntar deh nyak. Ya deh nyak. Cepat datang lagi. Awas ya ubinya lecet. Assalamualaikum. Salam. Baron, lo kalau mau jemput anak gue pakai helikopter, jangan pakai motor butut kayak begitu. Ah, bikin pamor anak gue jatuh aja. Lah, mama ke sembarangan ngomong ya. Sementara mama ke itu ngeliat perjuangan Baron ini untuk menjemput Dewi tersayang, ya nggak Dewi? Baron, siapa yang minta dijemput sama lo? Gue kagak minta. Nih ya, mendingan lo anterin punya ke pasar, ya kan nyak? Wah, bener tuh. Iya, nyak setuju. Bagus banget, ngirit ongkos. Yaudah, kalau kita ya berangkat dulu ya, nyak. Iya, hati-hati ya. Salam, hati-hati. Dewi, lihat sama Mas Baron aja. Gratis. Dewi. Baron, anterin gue ke pasar cepetan. Aduh, mama kayak perutnya kok bulus ya? Bentar ya? Bener lo, alasan aja lo, kira nanti gue pasar aja lo, pura-pura mulet lo. Lupain gue sekarang lo. Assalamualaikum. Salam. Mobilnya dilarang parkir di sini. Kamu lagi. Mas, kamu ada di mana-mana ya? Iya. Kok di sini? Saya security baru di sini, Mas. Perkenalkan, nama saya Tiwi. Sandy. Security. Gara-gara cewek jadi security, langka banget. Tadi saya nggak boleh parkir di sini, kenapa? Menurut peraturan yang ada, harusnya parkiran itu ada di belakang, bukannya di sini. Jadi tolong dipindahkan saja ya mobilnya. Tapi gini, kamu nggak tahu saya ini alumni di sini. Sekarang saya jadi guru, saya mau ngajar teater. Maaf, saya buru-buru ya. Mas, tapi tolong ya, taati peraturannya. Coba aja, di kelas tuh ada setiap hari. Iya nggak sih? Iya, lo seneng. Orang guru teater kita aja ganteng kayak gitu. Baik lagi. Gue harus cari cara gimana biar bisa gue lebih dekat lagi sama Kak Sandy. Caranya? Gue bakal traktir semua anak-anak yang ikut kelas teater biar mereka ada di kantin. Jadi kan mereka gak ada yang masuk kelas. Gue tinggal berduaan deh sama Kak Sandy. Dasar modus lo. Kalau Mas itu seorang guru yang baik, seharusnya kan mengikuti peraturan ya. Jadi... Oke, saya pindahin tadi nanti ya. Mas, ntar dulu. Kenapa sih Kak Sandy? Enggak, ini... Katanya kan masnya ini kan seorang guru ya. Seorang guru itu harusnya memberi contoh pada murid-muridnya untuk taat peraturan. Heh, denger ya baik-baik dan jangan sampai lo lupa. Kak Sandy yang ganteng dan baik ini, dia itu guru teater. Jadi wajar dong kalau dia parkir depan sekolah. Tugas lo kembali hangka, mesti lo jagain tuh mobil biar gak kotor, apalagi tuh mobil sampai hilang. Maaf ya, tapi tugas saya bukan buat jagain mobil. Tugas saya di sini hanya untuk mengingati peraturan yang ada. Kalau masnya ini seorang guru yang baik hati dan ganteng, harusnya menaati peraturan dong. Oke, karena saya guru yang ganteng dan baik hati, saya pindahin deh. Gak apa-apa, di mana? Di belakang sekolah. Ya, di belakang sekolah. Makasih ya mas, sudah mau pindahin mobilnya. Mas yang baik hati dan ganteng. Saya panggil mas, Sandy aja. Oke, Sandy. Lo tuh gak usah genit deh, gak usah cari-cari perhatian depan Kak Sandy. Gak ada yang cari perhatian kok. Saya di sini cuma menuruti peraturan dan saya di sini bekerja untuk mencari uang. Yuk. Zaman sekarang genit. Itu security cewek oke juga. Taat menjalani tugas. Ya emang sih gue gak boleh parkir sembarangan, tapi jangan mentang-mentang juga. Halo, gue punya pengumuman. Maju. Jadi gini ya, gue bakal kasih uang sama kalian semua. Dan gue minta kalian semua pergi ke kantin buat makan dan jangan ikut class acting. Ngerti? Ya, tapi kan gurunya ganteng, baik hati lagi. Ya elah, ribet banget sih lo. Nih, uang banyak. Tuh, hitung ya, banyak.
cukup tuh buat teman-teman lu semua. Jangan ada yang masuk ke kelas acting, ngerti? Cepetan. Hati-hati dong. Oh. Hampir kena kepala saya. Tapi nggak apa-apa kan? Ya nggak apa-apa karena kamu. Makasih ya. Iya mas, sama-sama. Benarkah kau mencintaiku? Ternyata kamu orangnya baik. Dengan unik lagi. Bisa aja mas. Namanya kan security, jadi harus sigap buat ngelewatin apa aja. Gitu. Ya, masnya kan tadi katanya mau ngajar. Oh iya. Silakan ngajar. Sekali lagi makasih ya. Ya, sama-sama mas. Jangan manggil mas. Iya mas ganteng. Iya Sandy. Cuman berdua. Ya terus yang lain mana? Katanya kan ada 50 orangan. Pada balik kak. Kayaknya ada yang sakit. Tapi kalau aku sih selalu sehat buat latih sama Kak Sandy. Ya gitu ya. Cuman masalahnya kan gini, kalau lebih rame kan lebih seru. Tapi Kak Sandy masih mau kan latih aku acting? Ya masih dong. Ayo kita mulai. Dewi. Lah. Mas Baron jemput Dewi. Cuman jangan dilihat dari pesta bututnya Mas Baron ya. Lihat dari kesetiaan Mas Baron untuk menunggu Dewi di sini, ya. Aku enggak minta kok. Lagian siapa juga yang mau dia terjemput sama kamu? Lah, enggak apa-apa. Ini Mas Baron ikhlas kok. Lah. Loh. Ikhlas buat jemput Dewi ini. Enggak. Jalan. Kenalin, nih pacar aku, ganteng kan? Ini pacar ada Dewi. Ganteng sih. Kan masih gantengan gue ya? Warang sebentar lagi kita mau nikah. Hah? Ya kan? Ya, kita mau nikah. Iya, mau nikah. Ya, kita mau nikah, saya pacarnya. 3 bulan lagi kan? 3 bulan lagi mau nikah. 3 bulan lagi mau nikah. Mas, kenapa mas? Mas, ini. Mas, kenapa? Hati Mas Baron jadi ini. Seperti ditusuk-tusuk jarum, aduh. Sandy kemana sih? Katanya cuma sebentar. Pasti dia ketemu sama tuh satpam deh. Terus digodohin sama tuh satpam. Gak bisa gue biarin. Gua ajar siapa? Sebentar lagi kita kan akan nikah. 3 bulan lagi loh. Jadi saya mohon tolong banget jangan gangguin Dewi lagi. Bisa tuh? Apalagi mas cuma naik Vespa butut kayak gitu. Bandingin sama saya kan naik mobil. Dewi di dalam adem, enak, dingin. Mas, motor debu kotor. Kasihan mukanya Dewi. Udah kinclong kayak gini, jadi rusak ya. Bapak kita sembarang ngomong ya. Emangnya baru gue punya Vespa butut, gak boleh jatuh cinta apa ya? Gue jatuh cinta boleh, bebas. Mau ngapain juga bebas, cuman salah orang, kabar sama Tivi. Tivi udah punya saya. Ini apa-apaan sih? Belum tahu dia. Kita tuh udah mau nikah. Apa kak? Kalian mau nikah? 3 bulan lagi kita mau nikah. Awas lo ya. Mas. Mendingan sekarang mas pulang, cari duit daripada di sini sakit hati. Dewi kan udah sama saya, oke? Okay? Emang gitu ya? Ngapain dia ngocek?
Ya oke lah kalau maksa. Kalau gitu gue titip di TV ya. Jagain ya. Oh, saya jagain. Dibantu ya. Dibantu. Bantu, dibantu. Oh. Udah pulang sama, ngapain sih nitip-nitipin? Emangnya gue bareng apa dititipin? Ya, Mas Borong, hati-hati, Mas. Udah sana, pulang. Ya. Mas, Mas, bisa, Mas? Hati-hati, Mas Borong. Ya. Makasih lo ya. Ya, sama-sama. Actingnya bagus banget. Ah, biasa. Maaf. Udah ngaku-ngaku pacar tuh sendai gitu, bilangnya buru-buru nikah lagi. Oh, enggak, saya ngerti. Cuman awal-awal emang agak bingung loh maksudnya apa, cuman saya ngerti. Iya. Saya justru minta maaf karena saya tadi improvisasi. Iya, tapi masalahnya sekarang pasti si Rani itu bakalan marah banget sama saya. Kok Rani? Emang kenapa? Ya kan, dia suka sama Mas Ganteng. Oh, gak tahu saya? Iya, buktinya aja tadi, awas ya. Ya benar mau nikah, gitu. Lagi dia suka. Waduh, gak ngerti deh. Iya, pokoknya udah deh, ntar biar saya aja yang ngurusin. Pasti dia gak akan marah lagi. Oh gitu. Vi, kenapa Vi? Jatuh piringnya. Masa datang ulang tahun aku ngambil piring-piring jelek kayak begitu sih? Ya dia mana tahu, dia kan cuma tamu. Kamu yang sembarangan nyuruh-nyuruh dia. Ya udah kalau gitu, saya permisi pulang aja ya. Ya ampun. Jadi lo datang ulang tahun gue itu cuma buat nyolong kue sama buah-buahan gue. Ya beneran, saya gak tahu, saya gak ngambil. Saya sekali gak ngambil, beneran ya, saya gak tahu. Terus apa? Saya gak tahu beneran ada di dalam tas saya. Mana ada maling aku ya gak sih? Rani udah, kamu jangan duduk sembarangan kayak gitu. Ini bukti. Saya sama sekali gak pernah nyuri. Karena enggak, saya gak pernah ngajarin buat nyuri. Walaupun kita susah buat makan, kita gak boleh nyuri. Jadi saya emang udah gak pantas di sini membuka tempat saya. Saya miskin tapi bukan berarti buat dihina. Santar kamu ya. Kak, Kak jangan lu pulang dong, Kak. Acara belum selesai. Sudah gak nyaman di sini. Lepasin tangan saya. Yuk, ayo. Tapi Kak, tunggu acara sampai selesai dulu. Yuk, ayo. Ayo, satu lagi. Saya udah malas ngajar teater, saya gak mau. Tapi Kak Sandy, kok jadi kayak gitu sih Kakak? Nyebelin banget sih itu orang, bener-bener. Sumpah gara-gara tuh satuan Nora, acara gue jadi berantakan. Kak Sandy jadi ninggalin gue. Dewi, bentar. Saya antar kamu ya? Enggak usah, aku jalan sendiri aja. Soalnya aku mau cari makan juga, gak enak. Dari tadi belum makan, kamu lapar. Kamu cari makan? Sama dong, saya juga lapar lagi mau cari makan. Tadi belum sempat makan soalnya. Ya, bareng ya? Nggak usah, nggak enak sama Rani. Ntar dia malah marah lagi sama saya. Kok Rani? Siapa urusannya? Kita cari makan. Laper kan? Sama, saya juga lapar. Ku berhayal tentangmu. Terima kasih banyak ya. Udah diajakin makan. Akhirnya perutnya keisi juga. Udah kenyang? Segitu aja? Ya kenyang lah, kan banyak. Akhirnya aku pulang ya, biar makan. Hah? Makan aku pulang aja. Aku pulang? Ah. Bentar. Aduh, kocak. Ah, ribet nih. Males gue. Tadi gimana mau pulang? Ya udah saya antar aja. Ya saya pengen tahu rumah kamu di mana. Gak apa-apa kan? Boleh. Boleh. Ya ampun, tuh beneran banget. Udah makan ditraktir ya kan? Kata siapa ditraktir? Enak aja. Serius? Ditraktir kan? Iya, traktir. Emang lagi beruntung, makan ditraktir, kaki lagi sakit, terus ada yang nganterin. Kaki lagi sakit? Iya, terus pakai sepatu tinggi banget. Oh, pas banget saya antar kalau gitu ya. Sempurna untuk menjadi kekasih hatimu. Yang ku ingin kau selalu di dekatku. Senyum indah saat bersamaku. Ini mobilnya bagus bener. Lagi ada siapa ya? Kasihmu, ku kan selalu ada untukmu. Ya, iya, kenalin. Ya, kenalin. Ini Sandy, guru teater di sekolah. Sandy, tante. Hah, kagak usah panggil tante segala. Panggil aja, Nya. Iya, Nya. Kau butuh yang ku
Ya. Saya ngantar TV ke sini. Iya, iya kagak apa-apa. Udah, duduk deh. Santai, kagak apa-apa. Namanya juga ame pacar, ya emang mesti gitu, mesti nganterin pulang. Ya, bukan pacar ae. Dia udah punya pacar ya, San ya? Belum punya lagi. Masa sih belum punya pacar? Beneran belum punya. Aduh, udah ah. Biasanya malu, masih pada malu-malu. Itu apa-apaan sih? Makanya kalau jalan itu jangan mainan handphone, lihat kanan-kiri, hampir aja ketabrak. Lo itu gak cari muka depan gua ya? Dasarnya pencuri tetap aja pencuri. Dan gua bakal lapor ke kepala yayasan buat mecat lo. Saya juga udah mundurin diri. Lo bosen kerja kesini. Oh, bagus dong, emang itu yang gua mau. Mas Hendy, ini anak-anak saya. Itu buat jadi papanya sekarang ya. Kok papanya ganteng? Lucu-lucu banget sih. Lucu-lucu banget. Dadah. Ya, ayo, ayo. Siapa yang mau coklat, siapa yang mau es krim, angkat tangan. Mau apa? Coklat. Coklat. Hendy, maaf aku agak telat. Kamu ya? Jangan bilang ini anak kamu. Ya, aku mau jujur sama kamu. Dan ternyata kamu tuh udah married. Iya benar, aku udah married. Udah nikah? Berarti dia bohong dong sama gue. Mentang-mentang guru acting aja. Hidupnya juga acting, bohong sama gue. Katanya belum punya pacar. Sekarang udah punya dua anak. Kamu udah married, kenapa kamu gak kasih tahu? Ya sekarang gini, kalau kamu mau sama aku, kamu jadi istri yang kedua. Gak sudi aku jadi istri kedua kamu. Tau aku ngomong sama kamu, tau gak? Bo! Kamu sayang sama istri aku. Kita gak bisa pacaran apalagi married. Apa enak? Yes! Tumben lo udah pulang? Kenapa? Nah, sekarang ayo udah kagak kerja lagi. Lo dipecat? Agak ayo ngundurin diri aja. Habis gimana Nyinya? Jadi security di sekolah tuh kayaknya kagak dihargain gak mau anak-anak di sana. Oh gitu. Sembal jadinya. Kalau lo berhenti kerja, kagak dapet duit lagi dong. Ntar biar ayah cari kerjaan lagi. Ya, nanti Wi. Nih, permintaannya atuh ya, Wi ya. Kalau lo ngelamar lagi, Nya kepengennya sih lo bagiannya kantoran. Iya, Nya. Udah, sekarang mah yang penting Nya doain ayah supaya dapat kerjaan yang benar. Ya, iya, Nya sih pasti sebagai orang tua nih pasti doain anak terus. Supaya jadi orang kaya. Amin, ya Allah. Mudah-mudahan ya, Nya. Dari aku tak sempurna untuk menjadi kekasih hatimu. Aku ingin kau selalu di dekat. Oh, kasih yang dipasti nyariin aku kan di sini. Ngeliat TV nggak? Oh, mau nyariin tuh satpam sih? Ngeliat nggak? Dia kan udah nggak ada. Udah nggak ada. Maksudnya? Iya, jadi tuh satpam itu udah mengundurkan diri. Mundurin diri? Oh iya, pasti gara-gara kamu lah. Kok aku yang disalahin sih, Kak? Saya mau bikin masalah lagi sama dia. Enggak, aku gak salah kok. Untuk menjaga dan menyayangi. Sudah bilang kan saya udah males ngajar teater lagi. Kakak jangan gitu dong, Kak. Aku kan mau ikutan lomba acting. Kalau kakak gak mau ngajar, terus aku gimana? Itu urusan kamu. Ya ampun, kakak jangan gitu dong. Saya dengar kamu udah gak kerja di sekolah lagi. Udah males, ngapain juga kerja di situ. Lagi lo ngapain kesini? Nggak usah nyari gue deh. Kok gitu sih? Maksudnya gimana? Ya intinya gue gak mau ketemu sama lo lagi. Gak masalah saya. Masalahnya gue gak mau ketemu sama lo. Baron? Oh, disuruhin juga.
Gimana kita jadi jalan-jalan nggak? Mau jalan-jalan. Katanya mau ngajakin makan, gimana sih? Ih, si ganteng ini. Ayo makan nasi goreng nih, lapar nih. Nah, iya, jalan dia. Kereta melaju, jiju-jiju-jiju, hatiku gembira. Jadi malu. Iya, anaknya udah rapi aja. Pasti bajunya begini. Lu mau kerja kantoran kan ya? Ya, Nyak. Sekarang mah kagak penting, Nyak. Mau kerja apa aja, terserah. Yang penting menghasilkan duit, dan duitnya itu halal. Amin. Nah, kalau bisa, lu mesti kerja kantoran. Kan lu cakep, pinter. Nyak nyokolain lu sampai S3. SD, SMP, Nyak kadang-kadang bisa aja ngelucu. Ya udah, lu sana jalan ya. Assalamualaikum, Nyak. Ayo berangkat dulu ya. Nyak, sisirnya. Hati-hati ya. Assalamualaikum. Salam. Ini dia nih, anak sok kegantengan. Mau ngapain lo datang ke rumah gue? Hah? Lo udah sakitin hati anak gue sampai anak gue berhenti jadi satpam di sekolahan. Tante, ini kayaknya salah paham. Justru saya ngebelain. Bela diri? Udah, gak usah banyak alasan lo ya. Cepetan lo sekarang, pergi. Hah? Gua mau ke pasar. Lagian si Tiwi udah kerja di kantoran. Oh, Tiwi udah kerja di kantoran? Oh, bagus. Bagus dong anak gue. Cepetan gak lo, pergi ya. Sampai gini, Tante. Saya sayang sama Tiwi, teman-teman. Alah, sayang. Tukang ibu lo. Anak gue udah cerita semuanya sama gue. Sekarang juga lo minggat dari rumah gue. Apa yang mau gue teriakin maling? Hah? Maling! Maling! Ya, Tante. Maling! Mau beli ayam buat anaknya si Tiwi, dia udah kerja kantoran, makanya nih Miari mau dimasukin ayam sama saya. Lagian mau jujur aja, sebetulnya saya udah lama mau mampir ke rumah, ada penting. Ada perlu apa nih ngomong-ngomong juragan? Maksudnya begini, Pok. Ada niatan begitu dah. Hati dong. Ngerti paham deh. Juragan, ya Allah jadi malu juragan. Juragan, juragan mau kawin lagi begitu. Iya, ilah ilah bener banget Pok. Aduh, emang masih mau ame saya. Juragan udah tua juragan. Maksud saya bukannya demen sama empo, bukannya ngelina gimana. Tapi saya sama Tiwi, sama anak empo. Ame si Tiwi? Iya. Boleh? Mudah-mudahan jodoh ya, Pak, ya. Amin, iya, didoain. Pak, tadi Pak katanya lagi pengen nyari ayam nih, mari. Iya. Kita kasih gratis. Maaf ya, Pak, ya. Woy, bikin. Tau, udah kasih 4 biji nih ayam buat calon mertua gue. Gratis, gue gak bisa bayar. Ya rugi ya tuh juragan. Eh buset, gue ngasih lu jadi orang itu mah urusan gue bandarnya. Iya, gak mau lah. Jadi bininya juragan, enak aja, gak mau. Emangnya gue mau kawin sama lu? Gue sama anak dia, namanya Tiwi. Itu maksudnya tuh. Cepetan, bungkusin, makin kresek 4 biji nih. Iya. Kalau dimasak terus biar enak, pakai apa namanya? Pakai bumbu juragan. Bet. Ini bakal beli bumbu 1,5 juta. Ini bumbu doang 1,5 juta?
kalau mau dimatangin pakai apa? Lah, pakai gas. Didedet lagi. Pelan kok seset. Cepat. 1,5 juta gagal beli gas. Kagak usah khawatir. Ini bumbu, minyak, sama gas 3 juta. Tenang aja, pokoknya itu kagak seberapa. Ya Allah, cocok banget tuh jadi mantu. Wah, kacau nih sininya. Mana kena sogok kali dia. Masa iya gue dijual? Iya, amin. Aduh, bos, kita cepo. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Hancur badan gue dah. Tuh, begitu kalau mengawinin orang. Kudu setia sama istri dari pertama, ya. Gue kantongin gue kebang dulu, ya. Suara. Lah, Bapak Ke Maning ya. Mas, saya mau nanya sama Mas, tapi jawab jujur ya. Bapak Ke, Inyong buru-buru ini mau ke pasar ya. Besok aja ya nanyanya ya. Bentar. Ini penting banget nih. Jawab jujur tapi ya. Benar enggak Mas pacarnya Dewi? Jujur. Bapak Ke emang enggak percaya ya kalau Inyong pacarnya Dewi ya? Gua enggak mungkin percaya kalau itu pacarnya Dewi. Lah, Inyong ini memang pacarnya Dewi, Bapak Ke. Jawab jujur deh. Pacarnya Dewi, Inyong. Kayak gini deh. Ini kalau Mas Maron jawab jujur, nggak pakai mau nyokap Inyong ya, mau korupsi ya. Lah, Inyong ini anti korupsi, Bapak Ke, nggak bisa disuruh sogok. Dari kecil itu orang tua Inyong ngajarin supaya tidak korupsi. Ya udah nggak usah deh, mungkin lagi Mas ya. Lah, Bapak Ke, kenapa tuh? Ini dikeluarin aja Bapak Ke. Kalau buat Bapak Ke lah Inyong jujur aja ya, jawab jujur. Ya. Pacarnya Tini nggak? Sebenarnya. Yang itu cuma pura-pura pacaran sama Dewi. Pura-pura debat, nggak mungkin Dewi pacaran sama lo, nggak mungkin suka. Wah, Bapaknya sebarangan ya kalau ngomong ya. Mentang-mentang mukanya kayak artis. Hah? Siapa artis? Itu artis web TV. Itu Bapaknya Rian Dylan, Bapaknya. Itu aja. Nih. Nah, Bapaknya murah, maksudnya cuma 100 ribu. Ini yang ini mau beli ayam. Ini kalau 100 ribu cuma dapat ceker. Tadi gue dipuji mirip kan Rian Dylan Bapak Ke. Mirip siapa? Rian Dylan. Nah, begitu baru aman Bapak Ke. Bapak Ke, hah? Mau ikut Inyong ke pasar? Pasar ngapain? Lah, jalan-jalan, Pak. Bapak, lah. Iya. Siapa tahu aja ada TV. Ikut deh. Jadi Bapak Ke. Bapak Ke, ini udah sampai pasarnya Bapak Ke. Saya Bang ambil Bang ayam. Sudah bagus, Mas. Bapak Ke ayam. Kita mau beli ayam ya. Dilihat-lihat mirip TV ini orang, cuman versi lakinya aja. Dia ngenalin gua kagak ya? Kok dia ngeliatin gua terus sih? Lah, ini ayam masih ada nih Bapak Ke nih. Oh, gak bisa. Gak bisa. Ini jadi pesan sama orang. Lah, saya pesan siapa Bapak Ke? Ini yang bayar loh Bapak Ke. Gak bisa, ini tuh udah dia yang punya. Kalau mau 500 juta. Ya, besok aja datang lagi, aku mau pulang. Ya Allah, subhanallah anaknya, nyangcak baru pulang dari kantor. Nyak ada kabar baik buat lo. Nyak, kalau mau ngomongin masalah ayah dijodohin, udah deh ayah males, ayah kagak mau denger, ya? Hah? Lu kok udah tahu? Lu sebenarnya mau ngomong apaan sih? Tadi sebenarnya ayah tuh cuma nebak-nebak doang loh. Ya udah, mendingan lu makan dulu aja ya.
makan ayam kesukaan lu tuh. Sayang terus sih, kagak ada yang lain, apa bosennya? Ini bukan ayam sembarang ayam, tapi ayam spesial. Mari tasnya, mau minum, minum, minum dulu ya, haus ya. Nah, ini dia nih, ayam spesial dari Bang Juki, juragan yang baik hatinya. Bosennya makan ayam mulu, makan sayur aja deh. Jangan, jangan, jangan. Aduh, jangan dong. Lu gimana sih? Tiwi, lu hargain dia dong ya. Ayah kagak mau. Ayah kagak mau dikasih apa-apa sama si Juki-Juki itu. Udah deh, ayah kagak mau makan ayam intinya. Gimana ya Nyak ngomongnya ya? Ngomong apa sih Nyak? Gini, gini, gini. Nyak itu udah setuju lu kawin ame Bang Juki juragan yang baik artinya. Ya Allah Nyak, Nyak dikasih apa sih Nyak? Nyak, ayah kagak mau dijodohin. Kalau Nyak mau jodohin, mendingan Nyak aja deh nikah dah tuh. Lu kalau ngomong sekate-kate aja, lu denger nih. Dia ngasih buat beli bumbu ayam aja sampai 1 juta. Coba, bagaimana kagak baik? Betul tuh, 1 juta. Yang benar. 1 juta apa 3 juta, Nyak? Kok anak gue tahu gue dikasih 3 juta? Nah, pasti 3 juta kan? Iya. Nyak salah itu. Kalau udah masalah duit aja, suka kayak gitu, Nyak. Iya, dia ngasih 3 juta ame bumbu minyak. Baik kan? Mau cari yang bagaimana lagi coba? Juragan baik banget tuh. Kagak maunya, ayah kagak mau deh yang jodoh-jodohin begitu. Mendingan ya ayah nyari yang lebih tulus hatinya daripada yang suka nyobok hati orang lain. Lu emang susah kalau dikasih tahu apa orang tua maunya apa sih? Wih! Acting dulu jadi kakek-kakek. Gue pengen tahu siapa si Toto. Gue yakin sih itu Tiwi. Senyum indah saat bersama. Kek. Dijual tuh ayam. Oh, iya kek. Kenapa kakek mau beli satu per dua? Satu aja. Oh yaudah, nih. Siapa namanya? Tuh mas, kalau jalan tuh liat-liat. Ayo ini buat lu ya? Enak aja. Coba serahin. Enggak bisa, enak. Enak aja, udah ada yang punya. Enggak bisa main apa. Ayo. Ntar saya jomelin sama yang punya. Kok bisa diam begini aja nih, gua harus nolong Dewi. Cepat. Tapi gimana ya, gue kan lagi nyamar jadi kakek-kakek. Udah, apaan sih ribut-ribut? Si kakek nih, ikut campur juga. Kenapa emang, ya macem-macem sama dia. Sama gue aja kalau berani. Jangan kek. Buset deh. Kakek kan udah tua. Jangan kek. Sini lawarin gue, baci lu semua lu ya. Ini kakek-kakek makin ngeselin nih. Oh rasa, no. Pukul kek. Ampun kek. Sini lo. Ampun kek, ampun. Berani lo. Enggak berani kek ini lo. Ya kek. Hebat tenan nak, jago, udah kayak 212 winner sebelum. Wah mantap. Biasa aja dulu waktu muda belajar silat. Haus. Ya udah, tak traktir minum mau. Ya udah kalau maksa. Bisa diminum dulu. Ini tehnya biar nggak aus lagi. Terima kasih ya. Dingin.
Kan tadi kakek mintanya dingin, Pak. Ngilu gigi. Lu gak minum lo? Gak aus kok, kek. Udah berkeluarga atau masih bujangan? Iya, kalau masih bujangan, gue jodohin ame cucu gue yang bungsu. Cakep dah. Bodinya beduk. Gimana? Mau kagak? Mau kagak? Iya, sebenarnya saya ya masih sendiri, belum punya keluarga. Tapi masalahnya itu loh, aku udah suka sama perempuan. Hah? Iya, aku udah suka sama perempuan. Lo kagak suka sama perempuan? Iya, aku udah suka sama perempuan. Lo kagak suka sama perempuan? Begini loh. Nih, karena kakek yang tua, aku tak jujur sama kakek ya. Aku tuh lagi nyamar jadi perempuan. Aku tuh juga perempuan, ya kan? Perempuan loh. Iya. Ini tuh aku lakuin supaya aku bisa bantu-bantu buat jualan ayam. Nama lu siapa? Nama saya, kalau lagi nyamar namanya Koto. Tapi nama aslinya Tiwi. Tiwi. Ya udah kalau gitu aku ke pasar dulu ya, mau ngejual ayamnya. Ntar kalau misalkan kakek mau main ke pasar, gak apa, main aja. Tapi ini kek, kakek jangan bilang-bilang kalau saya perempuan juga. Oh iya, iya, bisa diatur. Ya. Ya udah kalau gitu saya permisi dulu ya, mau pergi ya. Dulu. Kakek lihat nih kek, lo lagi ngindarin seseorang ya, pacar. Udah gak apa-apa cerita aja, gak apa-apa, gak bocor. Enggak kok, gak lagi ngindarin dari siapa-siapa. Ya, curhat aja curhat. Enggak, apalagi masalah cowok-cowokan, enggak deh. Saya mah benci banget sama yang namanya cowok, wah males banget. Ya, terus? Males nih kalau berhubungan sama cowok tuh nyebelin, misalnya. Ah, itu ada hubungannya berarti sama cowok. Ya enggak, saya kenal satu aja cowok namanya Sandy, itu udah bohong banget sama saya. Masa dia bilang gak punya pacar, gak punya istri, tahu-taunya dia udah punya istri. Anaknya dua lagi. Tuh, kamu bohong kan? Dari mana lo tahu? Iya kek, orang dia yang ngomong sendiri, saya nguping. Udah gitu saya lihat tuh anaknya. Oh, lo lihat? Iya. Iya. Ya belum tentu benar dah. Lu cek dulu dah. Siapa tahu bohongan. Udahlah, kek. Mau bohong apa lagi sih? Orang saya juga udah lihat kok pakai mata kepala saya sendiri. Ya udah, kek. Saya jualan aja nih, pusing kalau ngomongin kayak beginian. Assalamualaikum, kek. Oh iya. Dulu. Apa lagi, kek? Kalau kakek terawangan nih. Itu jodoh sama Sandy. Kakek masa sih bisa bercandaan aja. Dari namanya aja cocok, Sandy TV. Pas. Yaudah deh kek, saya ini dulu ya jualannya, beneran nih kali ini nih, mau pamit beneran nih. Kasih kek, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati kek. Oh iya kan. Iya kek. Tuh kan bener dia Tiwi, kok korek juga akhirnya. Tapi kok dia tahu ya? Gue kan cuman acting doang punya anak. Wi, ngapain lo? Udah malam masih ngelamun aja, bukannya tidur. Ngantuknya. Lu bagaimana sih? Lu tuh besok mesti dandan yang cakep. Soalnya besok lu kan mau dilamar ame juragan Juki. Nah, ayo kagak mau nikah sama si Bang Juki. Aduh, udah dong. Lu jangan ngebantahnya terus.
lo kagak kesian apa amennya lo. Nya juga kan kepengen masa depan lo cerah. Udah dong, sekarang lo tidur. Biar besok lo kalau keras. Cakep kalau udah nangin. Ya, udah tidur. Enggak apa lo, Kyai. Udah ah. Udah lu jangan bawa nawarin ayam segala rupa. Lu kan anak gua. Lu kudu tahu hari ini hari bahagia bakal gua. Lu mau gua ajak ke lamar. Lamar si Tiwi. Nggak usah, Den. Saya di sini aja ya, Pak Juragan. Ini masih ada 4, belum laku. Lu kudu ngehargain gua. Gua ini bos lu. Kalau bos lu lagi mau seneng, lu ikut aja kalau diajak. Kalau kagak, gua pecat nih, repot nih urusannya. Weh! Ya Allah! Tiwi! Duh, kemana ini anak sih? Cepat! Kenapa mau pakai? Lo lihat anak gue, si Tiwi. Lo cariin dia ya, sampai ketemu. Terus lo bilangin ame dia suruh pulang. Nyari juga mau dilamar. Lah si Tiwi mau dilamar, mau pakai? Ame Bang Jukino juragan ayam. Baik, duitnya banyak lagi. Udah cepetan cari. Nah, Tiwi dilamar mau bedar ayam ya. Udah cepat. Iya, mau pakai. Sampai ketemu ya. Iya, iya. Cepet. Sampai ketemu ya. Ya. Assalamualaikum. Salam. Ya Allah, gimana urusannya nih? Kepake lama banget ya. Sorry. Bapaknya ditungguin ini dari tadi. Macet tadi. Bapaknya. Tiwi mau dilamar, Bapaknya. Tiwi mau dilamar? Iya. Kata siapa mau dilamar? Kata Mama Kimida. Mau dilamar sama Ano yang punya bener ayam. Sama bosnya sendiri. Ya gak mungkin Tiwi mau. Orang Mama Kimida saya maksa. Gue harus ketemu sama Tiwi nih. Gue harus ketemu sama Tiwi. Tolongin gue. Iya, Pak. Ilah, bagaimana ceritanya sih, Pak, kalau begini? Udah lama ini saya nungguin sampai 2 jam. Oh, mungkin lagi pacaran sama cowok lain. Lo kalau ngomong tuh, hati-hati dikit. Anak gue tuh belum punya pacar. Lagian anak gue tuh nurut banget ame aturan gue. Semuanya. Nih, aturan gue. Pok. Jangan marahin anak buah saya, kagak punya salah dia mah. Empo urusannya sama saya bagaimana sih ceritanya? Iya, calon mantu, maaf ya. Iya, tapi jangan teriakin anak buah saya kayak begitu. Udah emang begini faktanya, kasihan juga dia kan. Kalau begini ceritanya menghabis-habisin waktu, tawan dagang, bisnis. Kok bisnis besar ini? Tungguin aja tuh, sampai lebaran juga kagak bakalan datang si Tiwi. Rasain lu Bang Juki. Ngapain lu cengir aja? Gimana nih juragan ya? Gimana apanya? Emang udah ditungguin kagak dateng juga? Ya udah dah kalau begini ceritanya saya pulang dulu ya. Ntar kalau anak udah dateng kasih tahu saya balik lagi kemari. Gimana? Tapi maafin banget si Tiwi. Ya. Ya udah kalau gitu saya juga pamit pulang dulu ya. Dia sana kalau pulang ya. Assalamualaikum. Ya waalaikumsalam. Udah selesai tugas lu pulang dah. Wah penting buat gue. Jadi bagaimana ceritanya anak ente nih? Jangan sampai uang sama ayam saya suruh balikin repot. Jangan juragan. Tenang aja calon mantu. Assalamualaikum. Salam. Awas gak? Awas! Aku udah tahu kamu siapa. Siapa? Kau tahu? Tiwi. Bukan. Udah gak usah pura-pura lagi kamu. Kamu nyamar dari tukang jual ayam, ya kan? Jujur deh. Bukanya tapi kamu sama kumisnya. Tauan kok kamu Tiwi. Kamu dengar ya. Aku gak rela kamu dijodohin sama bos kamu.
Aku juga nyamar jadi kakek-kakek. Oh, itu kamu? Hebat banget aktingnya. Tukang bohong loh. Enggak. Wi, aku gak bohong, Wi. Ya, aku ngelakuin kayak gitu karena... aku sayang sama kamu. Sayang? Kalau sayang mah gak mungkin bohong. Bohong apa nih? Udah punya anak dua kan? Udah punya istri. Ini enggak. Kamu salah paham. Aku tuh pura-pura depan Ocha kayak gitu. Ya, aku risih banget sama dia. Itu berusaha untuk deketin aku, cuman aku gimana ya? Ngerasa keganggu banget. Wih, beneran. Ini cuma salah paham. Percaya sama aku. Dewi, aku sayang sama kamu. Halo? Sani, Sen, gini. Mau bantuin kagak? Apa? Mau kesini? Oh yaudah kalau gitu. Bagus nih kalau begitu. Iya deh. Semua barang yang diperlukan. Jangan kenceng-kenceng ngomongnya. Ada enyak tuh tidur di situ ya. Makeup, baju-baju udah di situ semua. Kamu harus acting yang lebih meyakinkan. Bisa ya? Doain ya. Wes wangi, kamu jangan ketinggalan gua duit. Pok, ngomong-ngomong gua nah udah siap, udah ready kali ya? Tenang aja, dia lagi dandan di kamar. Elah, yakin aku yakin. Ambil aja lu, lupa, tapi gak bakalan lupa. Ini duit ini, 5 juta. Ini jangan bakal beli apa-apa. Terus bakal apa? Bakal beli sirup aja sama kerupuk ya. Berarti dia seneng banyak banget ntar. Kerupuk doang sama sirup? Ya, habisin dah 5 juta. Masya Allah, juragan. Ya, seorang kaya emang gitu mainannya. Kalau kagak megang duit, gatel lah. Mana sih ini orang belum nanti? Tunggu dulu, sabar ya. Sabar dulu, kapan belum muhrimnya. Ntar juga ada waktunya. Mana sih suaranya kayak beneran nih, panggil apa? Wih! Sayang! Aduh, juragan nih. Calon laki lo udah nunggu aja. Sini sayang, cakep. Ayo bang, kita mau nikah sama ayah. Cepetan ayo. Lu siapa? Nyok. Siwi. Abang katanya mau nikah sama ayah buru-buru. Ayo. Dewi kagak begini. Ayo. Cewek yang ekstrim, unik, kayak Tiwi.
kenal sama saya? Kagak bang. Saya orang yang paling berpengaruh di Jakarta. Ada mengaruh sih, kagak bukan urusan saya. Abang kalau mau ngawinin dia, kawinin aja. Bawa pulang dah. Permisi gua mau bang. Permisi bang. Mana jadi ya? Untuk menjaga dan ih, kita berhasil. Hebat kamu ya. Berbakat kamu acting. Ya kan, guru actingnya kamu. Jadi guru paling top. Ah, kamu ya. Nyak pingsan tadi. Yuk. Nyak bangun dong nyak. Ini ayo Tiwi. Nyak. Gue. Ayo bangun nyak. Nyak. Lu siapa? Nyak. Kenalkan nih Tiwi nyak. Aduh. Kebangetan banget lu ya Wi. Lu begini ngapain sih? Apa lu ketutupin pak? Ngomong gue? Ayo kagak cinta sama si Bang Juki, ayo cintanya sama dia. Kagak pakai. Gara-gara lu berantakan rencana gue. Minggat sekarang juga dari rumah gue. Gue kagak sudi ngeliat lu. Gue kagak bakal ngerestuin hubungan lu. Jangan, lu di sini aja ah. Lu masih di sini aja lu, hah? Nyaknya, ayo kagak mau di mandinya. Ayo kagak mau jadi gini kamu. Pasti kakak datang ke sini mau ngelatih aku lagi ya. Aduh kakak makin ganteng deh, aku seneng banget ngeliatnya. Siapa itu Sandy? Maaf. Aku paling gak suka sama anak didik aku yang gak serius. Keluar! Rani, kamu ngapain di sini? Kak, aku mau minta maaf sama kakak. Aku bener-bener nyesel banget udah jahat sama kakak. Maafin aku ya, kak. Udah, gak apa-apa. Gak perlu dipikirin, udah aku maafin kok dari dulu. Oh iya, bilangin juga sama kak Sandy ya, kak. Kalau aku juga banyak salah sama dia. Kita tolong sampein sama dia, dia masih mau kan? Ngajar kita buat acting lagi. Iya, ntar aku bilangin ya. Iya, soalnya aku mau ikutan lomba acting pelajaran tak sekolah. Bagus dong. Sekali lagi aku bener-bener makasih banyak sama kakak. Kakak tuh udah baik banget sama aku. Aku jadi nyesel deh. Karena kakak tuh terlalu baik. Tapi aku masih aja jahatin kakak. Kalau pas ulang tahun aku gak jahilin kakak, pasti kakak gak dianggap pencuri deh. Itu semua gara-gara aku yang masukin buah-buahan sama kue ke dalam tas kakak. Aku minta maaf ya kak. Maafin aku. Nggak apa-apa, udah nggak usah nangis. Udah, tapi inget ya, jangan dilakuin lagi sama orang lain, ya. Ya, gue ngerti. Syukur deh kalau mau berubah. Mau dengerin aku jadi ya? Iya dong, oke kita lanjut. Sejam saja, asik, jasa. Gimana suaranya?
Bagus gak? Ah, apa-apaan lo? Ngajak ribut lo, bilang suara gue gak bagus, hah? Apa? Bagus gak? Masa tapi bakalan dateng gak ya? Nyak, hah? Kayak mobilnya Bang Juki, Nyak. Oh iya, aduh. Perempuan itu yang remehin, malu mau umur. Bukan masalah umur, jahat banget sih lu nampol gua main sembarangan aja di bawah sembuh. Kalau bisa lu. Aduh, iya. Jadi kabur. Aduh. Eh, apa lu? Enggak apa-apa, Sen. Enggak apa-apa. Ya sudah pasti untukku. Sandi, ya Allah, makasih banget ya udah ditolongin. Tapi ini kagak enak hatinya sampai lu. Soalnya waktu itu kan Nya pernah ngusir lu dari rumah. Maafinnya ya. Gimana Nya? Pokoknya sekarang Nya ngerestuin hubungan lo sama Sandi. Oh iya, sekarang si Rania lagi perlombaan acting. Sana yuk, kita kasih semangat. Boleh tuh, yuk sana. Nya, maaf ya Nya, ayo kagak ikut ya. Ya udah kagak apa-apa, lo pada jalan aja ke sana berdua. Udah sisi lah ke Jakarta. Aduh, aku harus berantem di Jakarta, Mak. Kita selanjutnya, 052. Sebelum saya berakting di sini, saya mau bilang kalau saya bakal persembahkan yang terbaik buat Kak Sandy sama Kak Tiwi. Makasih ya Kak udah mau datang. Kak Sandy, Kakak mau kan ngajar kita acting lagi? Aku punya kejutan buat kalian. Acting kamu udah bagus banget. Keren banget tadi. Aku yakin pasti kamu bakal menang, tau gak? Amin. Berdoa ya. Amin. Kakak, aku takut gak kepilih. Berdoa ya. Doain ya, kayaknya. Doain aku. Pemenang juara pertama lomba acting perorangan nomor peserta 052. Rani. Kan bisa begini kalau nggak ada Kak Sandy sama Kak Tiwi juga. Justru kamu tuh hebat actingnya, dapet karakternya menghayati banget, keren. Iya kan, ini yang ngajarin juga kakak. Aduh, makasih ya. Daripada ngurusin ayah, mending ngurusin aku. Waduh, bener-bener laki sama laki pelukan kagak bagus tau kagak. Gua kayaknya kena muka lu. Gua lihat ini. Allah ya Robi Tiwi, gua bener-bener lu bohongin gua lu.
kurang aja lu selingkuh lu sama gue, sakit hati gue. Barangan bener-bener lu bikin gue panas dulu gitu. Bang, mau ngapain bang? Gue ngapain lu, gue pengen kepecahin balon tuh kok. Gue pecahin lu. Hah?